Jadi puasa awam nih, puasa syariat ini menahan lapar dan dahaga. Belum masanya berbuka, hati sudah buka, pikiran sudah buka, rasa sudah buka, nafsu sudah buka dulu. Keinginan nak makan sudah pun dibuka dulu. Pukul 4, pukul 5 kita dah buka keinginan kita nak makan. Pikiran kita nak makan. Hasrat hati kita, kita dah berbuka. Pukul 4 kan belum boleh ada apa-apa. Belum time berbuka kan? Belum masa untuk berbuka kan? Kenapa kita dah buka hati kita? Dah buka rasa kita, dah buka pikiran kita, dah buka nafsu kita. Kenapa? Maknanya kita hanya menahan makan dan hanya menahan minum saja. Hati kita tak tahan, nafsu kita tak tahan, mata tak tahan, telinga tak tahan, rasa nak makan kita tak tahan. Sebab pukul 4, pukul 5 dah bercelaru semua, kan? Nah. Sampaikan kepada kamu yang bukan ahli, yang bukan keluarga besar Nur Mutiara Ma'rifatullah, risalah ilmu kesucian, jangan kau saksikan, jangan kau lihat, jangan kau tonton, jangan kau ikuti. Pengajian bab kesucian ini hanya untuk yang sebenar-benar manusia. Kalau kau belum menjadi manusia, sebenar-benar manusia, kau tidak boleh menyaksikan, menonton, mengikuti pengajian ilmu risalah bab kesucian ini. Kenapa aku larang? Kenapa tidak boleh? Nanti kau salah paham. Nanti kau komen yang tidak baik. Kan jadi gaduh. Kan lebih bagus kau tidak melihat, tidak menonton. Internet kau tidak habis, tidak kecoh, tidak gaduh. Kan lebih baik kan? Sudah dilarang kan? Jadi kalau kau lihat juga, itu kau bukan manusia, karena kau tidak mengerti bahasa manusia. Jadi sesiapa yang masih melihat, menonton, menyaksikan, mengikuti pelajaran ilmu bab kesucian, sudah dilarang, masih juga dilihat, masih juga diikuti, bermakna bukan manusia. Paham kau ini? Thank you.
Puasa syariat itu menahan, menahan diri. Kalau puasa dalam dalam hubungan syariat, apa? Menahan diri. Apa lagi? Menahan lapar, menahan dahaga, kan? Nah. Kalau puasa syariat dimulai dengan makan. Nanti last sekali makan. Penutupnya atau berbuka makan lagi. Itu kalau di bab syariat. Apa panggil sahur? Sahur itu makan. Makan di awal. Makan di awal puasa. Iya kan? Sahur dimulakan berpuasa. Bermula puasa itu dimulakan dengan niat. Niat dulu kan? Ada niat tak berpuasa? Ada? Dimulakan dengan niat. Lepas niat makan sahur. Itulah time, itulah masanya, itulah waktunya kita berpuasa. Kalau ada buka puasa, ada tutup puasa. Macam mana? Macam mana puasa ni? Ada tak buka puasa? Puasa masa maghrib tu lah. Last lah. Itu akhir lah. Akhir puasa tu dipanggil buka puasa. Akhir dari puasa itu dipanggil buka puasa. Tutup puasa? Pergi ke awal. Pergi ke awal. Maknanya awal puasa itu tutup puasa. Macam itu kah? Kan ada buka puasa, ada berbuka. Maksud berbuka ni makan. Okey. Tutup puasa makan. Macam itu kah puasa? Kalau yang biasa-biasa ni. Puasa biasa-biasa itu dimulakan dengan diakhir dengan makan. Itu yang biasalah, yang awamlah. Macam tu kah? Tak. Itu kan? Berpuasa itu diawali, dimulakan dengan makan sahur. Makan sahur itu mulanya berpuasa. Berpuasa itu dimulakan dengan makan. Ini betul ke tidak ni? Istilahnya tak betul. Kenapa pula istilahnya tak betul? Kalau puasa itu tak makan. Kalau puasa itu tak makan. Memulakan puasa itu dengan makan. Dibuka puasa itu, akhir itu orang panggil berbuka. Makna berbuka puasa ini makan. Minum. Kan? Boleh terima kan ni? Makna berpuasa macam itu kah? Kalau kita dah tua-tua ni, macam itu kah makna berpuasa tu? Berpuasa. Makna berpuasa tu kalau di awam, di kaedah awam, di kaedah manusia, insan, kita ni diawali, dimulakan, ditutup. Sahur itu maknanya ditutup ke dibuka? Kalau mengikut daripada istilah yang dipakai, tutuplah. Tutup, maknanya kita ni dimulakan tutup sahur. Kalau makna di berbuka kita makan, kalau sahur itu bermakna tutup makan. Kenapa dimulakan makan? Kalau berbuka puasa itu dengan makan, sahur itu maknanya sahur ini makan ke tidak? Makan. Jadi makna berpuasa ini dimulakan dengan makan, diakhiri dengan makan. Agak-agak boleh terima tak?
Itu yang biasa lah. Salah ke tu? Tak salah. Sebab banyak orang buat macam itu. Itulah perbezaan orang yang faham syariat, orang yang faham awam dengan orang yang faham hakikat. Faham ni kan bukan faham syariat saja. Ada tak faham hakikat? Ada kan? Nah, berpulang kita nak yang mana? Kita nak guna yang mana? Kita ni faham apa? Pemahaman kita ni di mana? Faham syariat ke? Faham tarekat ke? Faham hakikat ke? Faham makrifat ke? Kita nak yang mana? Mengikut kepahaman kita. Apabila nak puasa, apabila berniat nak puasa, mesti dimula dengan makan sahur. Akhir daripada puasa kita diakhiri dengan berbuka puasa. Macam tu kan? Ini betul ke tidak ni? Habis you ni awam ke apa? Yang kau buat ni apa? Macam mana? Awam? Macam itulah awam. Kebanyakan yang selalu dibuat orang dimulakan dengan makan sahur, diawali dengan makan sahur. Makna makan sahur itu makan nasi lah, makan biasa lah kan, dipanggil makan sahur, dimula dengan sahur. Ada paham mengatakan sahur tu, ada paham mengatakan, memaknakan sahur itu makan. Ada paham makna berbuka itu makan. Sahur itu makan, berbuka itu makan. Kan ada yang paham macam ni kan? Ada kan? Ini dipanggil paham syariat. Ini dipanggil paham awam. Apabila dia tak dimulakan dengan makan sahur, apabila tak dimulakan dengan bersahur atau memulakan puasa dengan makan sahur, sahur ni kan makan. Maknanya dimulakan puasa itu dengan makan, diakhiri puasa itu dengan makan. Kenapa buat macam itu Pak Hadi? Itu Nabi buat. Itu syariat, itu paham awam. Itu kan? Sahur itu pukul berapa? Masanya, waktu kita sahur itu, waktu dimulakan puasa itu, sahur itu pukul berapa? Sebelum? Okey. Selepas kita ni sahur, selepas kita ni bersahur, boleh makan lagi tak? Tak boleh. Minum? Tak boleh. Berbuka, masa berbuka tu, waktu berbuka tu pukul berapa? Maghrib. Sebelum maghrib, boleh makan tak? Boleh minum tak? Cari pembuka puasa, cari untuk makan berbuka puasa pukul berapa? Pukul 5. Sebelum pukul 5 dah cari makan belum? Dah cari untuk yang dimakan belum? Dah cari kan? Masak, pergi beli, cari dekat bazar Ramadan, pergi dekat kedai, pukul berapa tu? Pukul berapa? Lepas asar, pukul 4 lah, pukul 5 kan. Ada tak terfikir kita nak makan? Ada tak niat untuk makan? Pukul 5, pukul 4, ada tak rasa kita nak pilih makan ini, saya nanti nak makan itu, saya nanti nak buat ini? Pikiran kita ni dah ada tak untuk makan? Rasa untuk makan ada tak? Keinginan untuk makan tu ada tak? Sebelum masa yang ditentukan, sebelum masa untuk berbuka, kita ada rasa nak makan tak? Ada rasa nak memilih-milih makan, aku nanti masa berbuka, aku makan ayam bakar, ikan bakar, makan rendang, kan? Sayur campur, sayur ini, semua ada tak rasa tu? Macam mana tu? Hukumnya macam mana? Batal puasanya. Kalau orang biasa, kalau orang awam, tak kisahlah time pukul 4, pukul 5,
cari pemakanan, siapkan pemakanan, sediakan makanan, tak batal kan? Tak batal. Jadi puasa awam ni, puasa syariat ini menahan lapar dan dahaga. Belum masanya berbuka, hati sudah buka, pikiran sudah buka, rasa sudah buka, nafsu sudah buka dulu, keinginan nak makan sudah pun dibuka dulu. Pukul 4, pukul 5 kita dah buka keinginan kita nak makan, pikiran kita nak makan, hasrat hati kita, kita dah berbuka. Pukul 4 kan belum boleh ada apa-apa, belum time berbuka kan, belum masa untuk berbuka kan. Kenapa kita dah buka hati kita, dah buka rasa kita, dah buka pikiran kita, dah buka nafsu kita? Kenapa? Maknanya kita hanya menahan makan dan hanya menahan minum saja. Hati kita tak tahan, nafsu kita tak tahan, mata tak tahan, telinga tak tahan, rasa nak makan kita tak tahan. Sebab pukul 4, pukul 5 dah bercelaru semua kan? Ini batal ke tidak? Batal tak puasa tu? Bila nafsu makan kita sudah lepas, keinginan makan kita sudah lepas, time pukul 4 tu, jam 4 tu dah lepas dah nafsu kita, pikiran kita, pandangan kita, hayalan kita, rasa kita, kita sudah lepaskan untuk makan. Batal ke tidak ni? Tak batal kan? Kalau di syariat tidak batal. Selagi benda itu tak masuk di mulut, selagi makanan itu tak cecah di lidah kita, tak batal. Ada yang kata cecah di lidah tak batal, masuk perut baru batal. Yeah? Kan macam-macam nih. Berpulang kepada kepahaman keilmuan kita. Paham kita di mana? Tak boleh kita menyalah-nyalahkan. Yang saya buka ni bukan untuk menyalahkan. Siapa yang nak ambil paham boleh. Siapa yang tak nak dengan kajian yang saya buka ni pun boleh. Sebab tengok video ni, tengok kajian yang saya buka ni, boleh ambil, boleh buang. Suka, sesuai, paham, boleh ambil. Sesiapa yang tengok video ni, sesiapa yang tengok kajian ni, syarahan ini, boleh ambil, boleh juga buang. Kepada sesiapa saja yang mengetahui saya, boleh ambil, boleh dengar, boleh tengok video ni apabila bersesuaian. Apabila tak bersesuaian, buang saja. Tak payah komen yang tak baik. Saya berniat ni, saya bercakap ni bukanlah untuk cari musuh, bukan nak tunjuk pandai, bukan nak tunjuk ilmu, tidak. Kita berkongsi, kita berbagi. Oh, dia tak kenal saya, tak payahlah komen yang tak baik-baik. Buat apalah kita bulan puasa ni nak cari dosa, nak keji orang, nak menyalah-nyalahkan orang, tak ada. Saya pun tak cakap paham syariat, paham awam ni salah, tak boleh. Nah, sekarang ada paham hakikat. Yang tadi saya buka itu paham syariat, paham awam, paham orang kebanyakan. Kalau paham hakikat, kedudukan hakikat, puasa dalam kedudukan hakikat, makna puasa hakikat ini menahan segalanya, menahan diri kita dari berbuat maksiat. Hati kita ni kita kawal, kita jaga, kita tahan dari maksiat. Pandangan kita ni kita jaga, kita kawal dari memandang yang maksiat, dari memandang yang batin. Telinga kita jaga pendengaran kita ni dari pendengaran yang maksiat. Mulut kita ni kita jaga, kita kawal dari perkataan yang maksiat. Begitu juga hati kita, begitu juga pikiran kita, langkah kita, perbuatan kita, rasa kita, kita kawal jangan sampai maksiat. Ini berpuasa secara kaedah hakikat. Tutup semua, tahan semua, jangan sampai
percakapan kita, apa yang kita cakapkan ni, apa yang kita perkatakan ni, jangan ada maksiat. Itu puasa hakik. Tak makan minum. Maksud tak makan minum tu, kalau dalam kaedah hakikat, jangan memperkatakan yang maksiat. Jangan buat yang tak baik. Jangan mengkeji orang. Hati kita, kita jaga. Kawan, kalau kita tak boleh jaga hati kita, batal puasa hakikat, bukan puasa syariat. Faham ini? Faham? Ha. Ada kan puasa syariat? Ada. Ada puasa hakikat? Ada. Tiap-tiap syariat mesti ada hakikat. Tiap-tiap hakikat mesti ada syariat. Begitu juga solat. Ada solat kaedah syariat. Ada solat kaedah hakikat. Ada kan? Ha. Jadi kalau kita berpuasa secara syariat, hakikatnya kena jalan juga. Syariat hakikat ni mesti sama-sama jalan. Itulah tadi masa penjelasan di syariat. Masa saya menjelaskan puasa syariat, puasa yang diawali dengan makan, kalau di hakikat bukan diawal dengan makan. Kan berbeza tu. Sama ke syariat dengan hakikat? Tak sama. Jangan paham syariat, tak boleh paham syariat menyalahkan paham hakikat. Orang yang berilmu, yang mengetahui paham syariat, jangan sekali-sekali mengkeji, menyalahkan, menyesatkan orang yang paham hakikat. Kalau kita paham hakikat, jangan sekali-sekali mengkeji, menyalahkan, menyesatkan orang yang paham syariat. Tak boleh. Asing-asinglah. Oh, kita jumpa orang puasa syariat, biarlah dia. Jangan kacau, jangan gaduh. Oh, ini orang yang berpaham syariat. Ini orang yang puasanya mengikut kaedah syariat. Ini kaedah puasa orang awam. Yang kita pula, boleh tak ikut syariat? Boleh. Kita boleh tak puasa kaedah syariat, paham syariat? Boleh kan? Boleh. Yang dimulai dengan makan, diakhir dengan makan tu, boleh. Kalau di syariat, bermulanya puasa itu mesti makan, mesti minum. Di akhir puasa syariat itu, kesudahan puasa syariat itu mesti makan dan minum. Tak kira lah makan buah kah, makan sayur kah, makan nasi kah, janji sesuatu yang masuk ke dalam rongga mulut. Masukkan. Minum. Dah. Sudah berbuka. Walaupun hanya secawan air. Walaupun sesuap nasi. Batalkan puasa dulu. Kenapa? Sudah tiba masanya berbuka. Kan macam itu. Dimulakan puasa itu, bermulanya puasa itu dengan makan dan minum. Kalau kaedah hakikat, bermulanya puasa itu bukan hanya dengan memulakan makan dan minum, bukan hanya menahan haus dan dahaga. Apa? Haus dan lapar. Lapar dan dahaga, bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja. Kalau di kaedah hakikat, paham ini? Kena tahu di mana kedudukan syariat, di mana kedudukan hakikat. Orang yang paham hakikat, dimulakan puasa itu, ya, bermulanya puasa itu, tutup segala aktiviti, tutup semua pembicaraan, perkataan, tutup semua rasa, tutup semua nafsu, tutup semua penglihatan, pendengaran, hayalan, pikiran, diamkan semua. Shut down, tutup, berhenti.
daripada mula sahur sampailah masanya berbuka. Tak ada aktiviti, diam, tak buat apa-apa, tak cakap apa-apa, tak melihat apa-apa, tak mendengar apa-apa. Mula dari subuh, zuhur, asar, maghrib. Sebelum maghrib itu sudah pun masanya berbuka. Makna berbuka dalam bab hakikat, dalam keadaan, dalam kaedah hakikat, makna puasa dalam kaedah hakikat berbuka itu bukan dengan makan dan minum. Habis kalau tak ada makan, tak buka puasa. Kalau tak ada makan, kita ada makanan. Orang miskin, orang susah, apa-apa kedana, nak berbuka dengan apa? Kalau dimulakan dengan makan, makan sahur itu bermakna dimulakan dengan makan. Kalau orang tak ada makan, batalkah puasanya? Tak jadikah puasanya? Boleh juga berpuasa. Dia jalan hakikat. Berpuasa ini kan ada jalannya, kaedahnya, kaedah syariat. Ada berpuasa, kaedahnya tarekat, kaedah hakikat, kaedah makrifat ada kan? Macam sembahyang juga. Berpuasa ini ibadah tak? Ibadah. Maknanya kalau dia ibadah mesti khusyuk. Makna khusyuk ini fokus, betul-betul buat. Jadi kalau solat itu ibadah, puasa pun ibadah, ada hukum khusyuk, ada hukum betul-betul buat, fokus. Kalau pukul 4, pukul 5 tu dah cari pemakanan tu, fokus ke tidak? Hilang. Hilang pukul 4, pukul 5 pergi dekat bazar, pergi dekat pasar Ramadan, tempat orang jual-jual pemakanan, dah siap sedia. Itu fokus ke tidak? Khusyuk ke tidak? Membicarakan orang, suuzon, mengkeji orang, memfitnah orang, mengata orang sesat, menanya-nanya orang, kau puasa ke tidak? Kau puasa ke tidak? Kau puasa ke tidak? Itu macam mana? Hukumnya macam mana? Kita tanya, eh, kau puasa ke tidak? Kau puasa ke tidak? Dah jadi malaikat. Kan malaikat yang menanyakan orang puasa ke tidak, yang menghukum orang ini kan Allah. Yang tahu kita ini berpuasa ke tidak siapa? Malaikat pun tak tahu kita ini puasa ke tidak. Tetapi kalau di bab syariat, orang yang berpuasa dan orang yang tidak berpuasa itu boleh dilihat dari dia tak makan dan tak minum. Perkara hati ini siapa yang tahu? Allah saja yang tahu. Jadi kalau puasa syariat, kaedah syariat, sesiapa pun boleh tahu. Apabila orang itu makan di tengah hari, itu orang tidak berpuasa. Kalau kaedah syariat, solat ni wajib ke tidak? Puasa ni wajib ke tidak? Kenapa hanya di bulan Ramadan saja? Nabi ajarkan berpuasa di bulan Ramadan. Kalau kaedah hakikat dan makrifat, berpuasa itu seterusnya, continuous, selamanya berpuasa. Sebab dia wajib. Kalau puasa itu wajib, dikedudukan hakikat, tak boleh tinggal, tak boleh tidak dilaksanakan, tak boleh tak dibuat. Puasa wajib ke tidak? Ya. Kalau di bab syariat, berpuasa di bulan Ramadan itulah wajib hukumnya bagi yang mampu, yang sudah dewasa, orang yang sehat jasmani dan rohani. Jatuh hukumnya wajib dia berpuasa di bulan Ramadhan. Ini hukum fikah, ini hukum syariat. Apabila orang tidak berpuasa di bulan Ramadhan, maka berdosa. Kalau di bab hakikat makrifat, hukum wajib itu tak boleh tinggal, mesti dilaksanakan sepanjang masa. Wajib
Makna wajib tu pegang, pegang terus selamanya, wajib. Hukum wajib ini tak boleh ditinggalkan. Begitu juga solat. Kalau solat itu hukumnya wajib, maka tak boleh ditinggalkan walau sesaat pun. Begitu juga puasa, apabila hukumnya wajib dalam kaedah hakikat dan makrifat, tak boleh ditinggalkan. Ini apalah ni bahad ini, kenapalah ni, ambil dari mana ni, kajian dari mana, ini ni dalilnya dalil mana. Kepada sesiapa yang minta dalil, carilah dalilnya sendiri. Kalau bersesuaian, boleh. Tak faham, tak bersesuai dengan kita, carilah guru lain. Jangan tengok video saya. Jangan tengok video saya. Kepada sesiapa yang dengar, yang tengok video ni, apabila yang saya cakap ni tak betul, salah, jangan tengok, kan? Betul tak? Ha? Ini kata dia salah ni. Tak ada azasnya, tak ada dalilnya, tapi dia tengok juga. Dia kata ni salah, kan? Ha, ini dia itu dia buat-buat sendiri, tapi dia dengar juga, dia tengok juga. Ini apa ni? Saya kan dah cakap di awal, selalunya saya buat video, apabila tuan-tuan yang tengok video ni tak bersesuaian, ya, tak sepaham, tak suka dengan saya, ya, buat apalah kita komen? Kita mengaku orang Islam ni, buat apa kita keji orang? Saya kan tak panggil dengar tengok video ni, tak panggil pun, kan? Mailah kau sini, kau tengoklah aku buat sarahan. Mailah kau dengar ni kajian aku, kan tak ada, kan? Suka-suka aja, boleh tengok, boleh dengar, boleh download. Tak nak, buang saja. Agak-agak rasa-rasanya ni bagus, ambil, kan? Kan ada ambil yang jernih, buang yang keruh. Ambil yang baik-baik, buang yang tak baik. Yang susah ni, dia tak tahu mana yang baik, mana yang tak baik. Dia tak tahu mana yang baik, mana yang betul, mana yang tak betul, dia tak tahu. Kalau manusia, manusia yang sebenar-benarnya manusia, manusia yang berakal, dia tahu ini orang cakap betul ke tak betul. Kan ada akal, ada tapis, kan? Nah, ini masuk akal ke tidak? Logik ke tidak? Dalil tu logik dulu, masuk akal dulu. Ilmu ni kan banyak, paham ni kan banyak, kan? Saya tak kacau paham orang. Saya tak kata orang syariat ini sesat. Saya tak kata orang PK ini bodoh. Tak. Mana boleh kita mengkata orang, mengkeji orang? Tak boleh. Jangan kita nak tunjuk ilmu, jangan nak tunjuk pandai. Tak. Niat kita ini berbagi. Kepahaman kita ini kita bagikan. Sesiapa yang paham, sesiapa yang bersesuaian, boleh ambil. Ya? Saya tahu yang tengok video saya ini ada yang kenal dengan saya. Ini si Hadi ini saya tahu ini orangnya dulu macam mana ni katanya. Saya paham dia, saya kenal betul dia ni. Hantu ni dulu. Aku tak cakap aku ni orang baik. Tak. Orang yang mengaku dirinya baik, itulah orang yang tak baik. Orang yang mengaku dirinya pandai, berilmu, itu orang yang bodoh, orang yang tak berilmu. Kalau dia pandai, dia tak kata dirinya pandai. Orang yang berilmu, dia tak kata, dia tak cakap dirinya berilmu. Dah berilmu. Orang yang tahu, tak cakap dirinya itu tahu. Sebab dah tahu. Sesiapa yang mengaku dirinya tahu, dirinya pandai, dirinya berilmu, itulah orang yang bodoh. Itulah orang yang tak tahu. Sebab dia cakap dirinya tahu berilmu. Itulah orang yang tak berilmu. Kajian ni kan panjang, tak habis. Dah komen yang tak baik. Kalau kau tak suka, jangan kau tengok channel saya ni. Kan saya tak panggil, tak paksa, kan? Adakah saya mengatakan, marilah kau sini wajib. Saya bukan minta bayaran, bukan minta upah. Wa qul ja'al haq wa ja'akal batil innal batil kana jahuha. Tiap-tiap yang hak itu mesti tegak. Tiap-tiap yang batil tu, eh, yang salah tu, mesti hancur. Lambatkah cepat engkau yang salah tu, yang salah tu hancur.
sesiapa yang menghendaki, sesiapa yang berniat yang tak baik, yang buruk tu, lambatkah cepatkah mesti kau hancur. Yang salah tu dibawa ke mana saja mesti salah. Yang betul tu dibawa ke mana saja mesti betul. Kerana wa qul jaa'al haqq wa jahaqqal batil innal batil kana jahuqa. Allah bersama-sama kepada orang yang hak, orang yang baik, orang yang betul. Allah tak suka kepada orang yang mengkeji, orang yang memfitnah, orang yang menyesat-nyesatkan, yang dia sendiri belum faham. Kita bercerita hakikat, kita bercerita makrifat. Yang kita ceritakan ni, yang kita buka ni, faham-faham hakikat. Dia tak faham hakikat, dia tak belajar hakikat, dia tak mengetahui hakikat, dia komen syariah. Orang cerita lain, dia cerita lain pula. Aku cakap pasal kucing, yang harimau ni komen pula. Kita cakap harimau, yang kucing pula komen. Kita cerita hakikat, dia komen pasal syariat. Kemana, kemana jumpa? Kita cakap kau janganlah komen ni, ya? Dia tak faham. Terus dia type yang betul, yang tak betul, kan? Tapi saya tak marahlah, sebab dia tak kenal. Buat apa kita marah? Lagi kau komen yang buruk, saya lagi suka. Kenapa? Untuk memperbaiki diri saya. Dengan orang keji kita, kita semakin baik. Nabi pun orang keji juga. Nabi, Nabi orang keji, orang hina dia, orang fitnah dia, kata orang gila, tukang sihir, kan? Nabi itu. Aku ni kita kan ada akal, kan? Ada tak akal kita? Akal tu ilmu. Ilmu tu tempatnya di akal. Akal tu tempatnya di pikiran. Pikiran tu tempatnya di otak. Otak tu tempatnya di kepala. Kepala tu tempatnya pada jasad. Jasad ni tak bertempat. Nah, tajuk kita ni hakikat puasa, asma, sifat, af'al, apa? Asma, asma puasa, af'al puasa, sifat puasa, zat puasa. Tak pernah dengar kah? Yang orang tahu, yang paham awam ni, berpuasa, puasa, dah, itu saja. Apa puasa tu? Mulakan dengan makan, akhir dengan makan. Lepas tu, lepas sahur tu, solat subuh, solat zuhur, solat asar, solat maghrib, berbuka. Malamnya solat tarawih, baca Quran, kan? Ah, itu. Kalau kajian hakikat makrifat ini, ada asma puasa, ada af'al puasa, ada sifat puasa, ada zat puasa. Apa itu asma puasa itu? Af'al puasa itu apa? Sifat puasa itu apa? Orang sufi ini kan dikaji lagi apa sebenarnya puasa ini, macam mana hal keadaan puasa ini. Apakah sama orang yang berilmu, yang berkaedah, cara orang hakikat makrifat ini berpuasa sama ke orang syariat berpuasa? Sama kah? Puasa ini bukan Islam saja, Hindu pun ada puasa juga, Buddha pun ada puasa juga, Nasrani pun ada puasa juga. Tak pernah dengar cerita Nabi Daud berpuasa? Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Ada tak kisah ini? Ada kan? Hah? Nabi Daud, puasa Nabi Daud, tengoklah riwayat-riwayat Nabi-Nabi itu. Nabi Musa ada puasa juga, Nabi Isa ada puasa juga. Lagi Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan berpuasa itu di bulan Ramadan.
Nabi kita ni cukup ilmunya. Nabi kita cukup ilmunya. Sempurna ilmunya, sempurna kaedahnya. Nabi mengajarkan ma'rifatullah, mengajarkan syariatullah, tarekatullah, hakikatullah, ma'rifatullah. Semua Nabi bawa. Fikah, tasawuf, martabat tujuh, martabat ruh, alam ruh, alam malakut, alam jabarut, awaluddin ma'rifatullah. Nabi bawa, Nabi ajarkan semua itu. Jadi orang yang belajar, orang yang paham syariat, tarekat, hakikat, makrifat, dia tak gaduh lagi. Dia tak salah menyalahkan, dia tak keji mengkeji sebab dia paham semua bab ni. Dia paham, dia tahu. Oh, ini bab syariat. Ini kajian syariat. Oh, ini tarekat ni. Kamu, kedudukan kamu tarekat. Mari sini. Aku belajar tarekat. Dia tengok ini kaum hakikat. Oh, ini kaum hakikat. Aku dulu belajar hakikat. Oh, ini kedudukan makrifat. Ini kedudukan kalam. Ini kedudukan musyahadah. Ini kedudukan gaib. Kalau dia tak pernah makan syariat, dia hakikat saja, tentu dia tak tahu ini syariat. Dia ingat batasan ilmu ini empat saja kedudukan ilmu ini. Kedudukan ilmu ini, peringkat ilmu ini tujuh. Nafsu juga peringkatnya tujuh. Surga juga tujuh. Neraka juga tujuh. Bumi Allah ini pun tujuh. Langit pun tujuh. Usia kita ini pun tujuh juga. Umur kita ini tujuh. Tujuh sahaja. Tujuh hari. Kita lahir pun tujuh hari juga. Mati pun dalam tujuh hari juga. Mengapa tujuh? Syariat, tarekat, hakikat, makrifat, kalam, musyahadah, gaib. Oh, saya tak tahu ni kalam, musyahadah, gaib ni. Tak apa. Aku yang faham ini, yang tinggi sekali itu makrifat. Pakailah, peganglah, gunalah. Kalau ada orang mengamalkan, mempelajari ilmu kalam ni, kau jangan campur. Jangan. Islam ni kan mengajarkan kebaikan. Nabi kita kan ajarkan kebaikan. Adakah kita ni tomo orang, enggak kondem orang? Ada tak? Adakah Nabi mengajarkan begitu? Kenapa kita buat begitu? Kenapa kita mesti keji orang yang kita tak faham ilmu musyahadah? Dah keji dulu. Kita dengar orang bercerita bab musyahadah, kita tak faham. Dengar tak nak komen yang bukan-bukan, yang salah-salah. Kenapa macam tu? Dengarlah dulu. Kalau tak faham juga, tutup saja headset tu. Mengapa kita buat dosa? Kita dah betul lah. Masuk lagi tadi. Dah pergi jauh pula. Masuk. Kalau di bab hakikat ni, puasa dalam kajian bab hakikat, ilmu hakikat, berpuasa di dalam kaedah hakikat ini, dia tidak lagi makan, dia tidak lagi minum, dia tak buat maksiat, dia tak buat keji dan mungkar, dia tak memandang maksiat, dia tak mendengar maksiat, dia tidak memperkatakan yang maksiat, dia tidak merasakan yang maksiat, dia tak berjalan pergi ke tempat maksiat, dia tak langkahkan kakinya yang maksiat, dia tak berpikir yang maksiat, dia makan yang bersih, dia tak makan yang kotor-kotor. Awal puasa dia tak makan, akhir puasa pun dia tak makan. Sentiasa dia menjaga hatinya dari maksiat, sentiasa dia berperang dengan hawa nafsunya. Dia kawal nafsunya, dia ikat nafsunya, dia tutup nafsunya kepada yang maksiat. Hayalan pikirannya
dia tahan, dia tutup dari menghayal, memikirkan yang maksiat. Ini puasa dalam kaidah akikah. Jadi ruhnya puasa itu tak lagi maksiat. Hatinya tidak lagi maksiat. Pikirannya tidak lagi maksiat. Pendengarannya tidak lagi maksiat. Pikirannya, rasanya, perkataannya tidak lagi maksiat. Sesuai dengan sembahyang dan sholatnya. Orang yang tegak sholatnya, orang yang sempurna sholatnya, tak lagi buat keji dan mungkar. Sentiasa baik. Sudah tak lagi berbuat keji dan mungkar. Dan tidak akan berbuat keji dan mungkar. Inilah orang yang tegak sholatnya. Inilah orang yang sempurna sholatnya. Tak mengkeji orang. Tak menyakiti hati orang. Tak menyalah-nyalahkan kaedah kajian ilmu orang lain yang kita tak memahaminya. Kenapa macam itu puasa hakikat itu? Abu pulanglah keilmuan kita, kepahaman kita. Guru ni kan banyak, kan? Macam-macam ilmunya. Bagi kepahaman saya, bermulanya puasa itu tutup segala-galanya. Apapun tak boleh buat. Satu bulan penuh tu, satu bulan di bulan Ramadan tu tak ada aktiviti. Tak ada perbuatan. Tak ada hayalan. Tak ada perkataan, tak ada penglihatan, tak ada pendengaran, tak ada rasa. Kosongkan hati kita, kosongkan pikiran kita, kosongkan pandangan kita, kosongkan pendengaran kita, kosongkan perkataan kita. Diam, laksana tidur. Orang tidur bercakap-cakap tak? Merasa tak? Memandang tak? Mendengar tak? Berpikir tak orang tidur tu? Hah? Itu makna diam. Laksana tidur. Fokus. Husuk. Ini puasa. Tak ada ingat makanan. Tak ada ingat minum. Tak ada. Kosong. 11 bulan kan kita sudah bebas. Nak makan ini, nak makan itu, nak buat ini, nak buat itu kan. Hantam saja. Balun apa yang boleh dimakan kan. Nah, satu bulan bulan Ramadan tu fokuslah kita pada ibadah puasa kita. Tutuplah sebulan tu saja. Ini kalau di syariat sebulan saja. Lepas bulan Ramadan hantam lagi, kan? Nah, jangan lagi selepas Ramadan. Selepas berbuka saja, tengok meja tu semuanya ada. Ayam goreng, ikan bakar, daging sop ekor, kan? Macam-macam kan? Yang bulan biasa ada tak macam tu? Bulan-bulan biasa, tak bulan Ramadan, makan macam tu kah? Masuk saja bulan Ramadan, macam kenduri tak? Tiap-tiap rumah mesti macam kenduri punya. Ada semuanya. Jamuan besar, kan? Masuk tak dalam kaedah kita ini merasakan macam mana lapar dan dahaga. Kita merasakan macam mana orang fakir miskin, papa kedana, tak punya apa-apa. Masuk tak? Kenapa kita berpuasa seperti itu? Kenapa masa berbuka tu macam kita hilang akal? Penuh meja tu dengan pemakanan semua, sampai terlebih-lebih, sampai terbuang-buang. Cuba bagi dengan orang yang tak ada makan. Berbagilah kita. Yang 11 bulan dari mula bulan apa tu? Kita dah makan puas-puas, apa saja kita makan, semua boleh kita makan. Nabi kita berpuasa macam mana? Nabi kita mulakan berpuasa apa yang dia makan? Apa yang dia minum? Masa dia berbuka, time dia berbuka, apa yang dia makan, apa yang dia minum? Kenduri kah?
Kata ikut Nabi. Kata berpuasa ni ikut Nabi. Kenapa kita macam kenduri yang tak pernah kita makan di bulan biasa, bulan puasa ada tu. Kan? Es campur, es buah, es bandung, kan? Aiskrim, kuih muih, kan? Berapa macam tu? Lauk-pauknya semua tu, lauk-lauk tu ada berapa tu? Ikan, ayam, ayam pun dua macam lah. Rendang, kan? Daging sup, daging ni, sate apa semua mesti ada kan? Eh? Salah? Tak salah. Eh? Begitulah adanya. Eh? Begitulah adanya. Nanti kalau aku kata salah, kau yang salah. Eh? Berpulanglah cara kita, kaedah kita, eh? Cara kita, kepahaman kita berpuasa ni. Boleh dimakan semua, boleh diminum semua, kan? Betul tak? Semua boleh, boleh dimakan saat berbuka, boleh dimakan semua saat sahur, kan? Hah. Kalau orang hakikat makna sahur tu tutup, bermulanya sahur, makna sahur itu dalam kaedah hakikat, dalam kaedah makrifat, tutup, berhenti, tahan. Itu makna sahur. Makna berbuka, makna berbuka dalam kaedah hakikat makrifat, lepas, lepaskan, batalkan, rehat. Kita berehat, esok mulakan lagi. Itu dalam kaedah hakikat. Saya bercerita ini dalam kaedah hakikat. Sudah paham? Ah, apa yang saya cakap tadi? Ah. Dalam kajian hakikat makrifat, mula puasa tu, makna sahur, bersahur itu, dimulakan puasa tu, tahan, ikat, tutup, berhenti, kosong. Itu makna sahur bagi orang sufi, eh? Orang sufi itu, eh? Kaum sufi berpuasa itu, sahur itu dipanggil sahur itu, bersahur itu bukan makan, tutup, tahan, jaga, kawal semua kulu jasad, dari ujung rambut, dari mulai akal, pikiran, sampai ujung kaki, sampai gerak kaki kita ini, tahan daripada perbuatan maksiat. Itu makna sahur. Makna sahur bagi orang tasawuf, bagi orang sufi, tutup, ikat, tahan, jaga, kawal. Bukan tutup mata, bukan tutup telinga. Paham kawal ni? Jagalah. Kan ada hukum, ada hukum maksiat, ada hukum haram. Itu gunanya hukum itu. Yang boleh dipandang tu pandang, yang boleh tengok tu tengok, yang tak layak kita tengok, yang haram untuk ditengok, yang haram untuk dipandang jangan pandang. Lagi-lagi di bulan suci. Apa yang dikatakan bulan suci Ramadan tu? Makna bulan suci Ramadan tu apa? Bulan puasa. Makna bulan puasa tu tak makan, tak minum. Itu kaedah syariah. Itu kaedah awam. Golongan ni kan ada berapa? Ada berapa golongan manusia ni? Ada tiga? Ada tiga? Ada tiga golongan manusia ni, ada tiga golongan. Ada manusia golongan awam, ada manusia golongan hawas, ada manusia golongan hawasul hawas. Ini kan berbeza. Begitu juga solat. Solat, solat kaum golongan, solat golongan kaum awam ni, ha, ada cara kaedah beribadah golongan awam ni berbeza dengan golongan hawas. Golongan hawas ni sangat berbeza dengan golongan hawasul hawas. Kan ada tingkatannya, ada peringkatnya. Ilmu ini kan berperingkat-peringkat. Manusia pun berperingkat-peringkat. Surga pun berperingkat-peringkat.
Nafsu pun berperingkat-peringkat. Ada tahapannya. Nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu malhamah, mutmainah, radiyah, mardiyah, kamillah. Manusia ini kan ada manusia awam, ada khalifatullah, ada insan kamil, ada kamil mukamil. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila radiyatan mardiyatan mardiyah fadakuli fi jannati wadakuli fi ibadih. Wahai jiwa yang tenang, wahai nafsu yang tenang, jiwa itu nafsu, tak banyak orang yang boleh kawal nafsunya, tak banyak, sedikit, sangat sedikit. Jadi nafsu mutmainnah itu nafsu yang terpimpin, nafsu yang boleh dikawal, nafsu yang tunduk kepada hukum Allah. Nafsu golongan orang yang reda dan yang diredai. Nafsu inilah yang dipanggil Allah dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila radiyatan mardiyatan mardiyah wadakuli fi jannati. Nafsu inilah yang dipanggil Allah masuk ke dalam surga. Nafsu jiwa, ya, jiwa yang boleh memasuki surga, yang Allah panggil masuk ke dalam surga, hanya batasan, hanya diawali dengan nafsu mutmainnah ke bawah tu. Allah tak panggil masuk surga dah. Nafsu amarah tu nafsu haiwan, nafsu binatang, nafsu yang tak terkawal, itu nafsu amarah. Sesiapa manusia yang bernafsu amarah tak pernah sampai ke surga, tak pernah Allah panggil, matinya dikubur, matinya bagaikan haiwan, kerana nafsunya, jiwanya jiwa haiwan, bentuknya saja bentuk manusia, rupanya rupa manusia, yang sebenarnya dia itu haiwan, wujudnya wujud manusia, kelakuannya, perangainya, sifatnya, nafsunya, rasanya haiwan yang nyata. Manusia berhati haiwan, manusia berpikiran haiwan, manusia berperangai haiwan, itulah nafsu amarah. Dia tak boleh kawal nafsunya. Bentuk saja manusia, tapi sebenar-benarnya dia bukan manusia sebenar. Sebab amarah, nafsu amarah, nafsu yang suka mengkeji orang, nafsu yang suka marah-marah dengan orang, nafsu yang suka menyalah-nyalahkan orang, nafsu yang su'zun dengan orang, nafsu yang suka memfitnah orang, nafsu yang suka menyesat-nyesatkan orang. Adakah orang sesat? Ada. Adakah orang salah? Ada. Ada orang tak baik? Ada. Ada orang jahat? Ada. Kalau jumpa orang jahat, tunjuklah yang baik. Kalau jumpa orang yang berlaku salah, tunjuklah yang benar, yang betul. Bawalah dia ke jalan yang betul. Tunjuk ajalah dia yang baik. Kan macam itu. Menegakkan yang benar tu, menegakkan yang betul tu, bukan dengan yang salah. Menghapuskan yang salah tu bukan dengan cara yang keji. Menyalahkan orang yang salah tu bukan dengan cara yang salah. Menegakkan yang benar tu jangan dengan cara yang keji. Cara elok-elok lah. Oh, ini Bang Hadi cakap aja, ini pandai, dia pun marah-marah juga. Itu rasa engkau, itu perasaan engkau ni aku marah. Yang tahu marah ni akulah. Orang yang tak pernah dengar kita bercakap tegas ni, bercakap kita ini, dia kata kita ni marah-marah. Oh, ini garang sangat lah, kata dia. Itu perasaan engkau, itu rasa engkau aku ni marah. Tapi kalau kau renungkan balik apa yang ku cakap ni,
tangkaplah dengan hati. Terimalah dengan hati. Orang yang baik itu tengok yang baik pula. Orang yang baik, yang betul tu, dia ambil yang betul, buang yang salah. Orang yang selalu menerima dengan kesalahan, dengan kebatilan, itulah orang yang batil. Nah, insyaAllah dalam bulan suci Ramadan ini, insyaAllah mendapatkan bulan mahfirah, bulan pengampunan, bulan penuh berkah. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.